Perintahan di sini. Halo guys, kembali di channel aku Skala 19. Ya, kali ini aku akan bermain di kota Indoverse ya. Ini first time aku balik lagi ke SMP ya. Nah, di sini aku pengen coba berapa job lah di sini. Apakah job di sini bagus-bagus? Nah, di sini aku menjadi seorang pemerintah ya di kota ini. Mungkin kalian akan cobain lah pemerintah karena masih kosong aku sendiri. Jadi yang ngerti dalam bidang pemerintahan, kalian bisa aja langsung daftar di websitenya ya, langsung join aja ke server Indoverse ya. Ini motor kesayanganku yaitu motor Sanchez. Iya. Oke, kita akan coba cek sekitar dulu sini ya. Nah, sini sebenarnya aku lagi nunggu seseorang ya untuk diajak bergabung gitu menjadi bagian dari fraksi government atau pemerintah. Nah, ini kan bisa lihat ya, aku ini cuma sendirian guys. Tuh, satu orang saja. Nah, cuma satu per satu tuh gak ada orang yang mau masuk. Padahal gajinya gede loh dari fraksi lain. Asal gak mau. Ini kita di Flint County lagi nunggu orang sih. Gue berharap ada bantuan lah di sini. Karena tugas pemerintah setahu aku di kota itu untuk membantu warga yang kesusahan ya. Seperti kurangan modal untuk kerja, apa ya, masalah, pokoknya tindakan yang ini dah, yang tidak manusiawi gitu, bisa juga dibantu oleh pemerintah. Terus government ini langsung meminta bantuan kepada anggota kepolisian ya guys ya. Nah, di sini sebenarnya cocok ya, kayak dibuat rusun gitu guys. Di sini buat rusun ini cocok nih. Rusun tuh rumah susun. Nah, di daerah ini kalian bisa lihat sepi ya. Masih pagi tuh. Apa ya, aura-auranya masih segar guys. Masih nyaman. Ya, insyaallah. Oh ya, ini gua campur OOC aja lah ya. Kayak kita nge-vlog ya. Dan pagi ini memang agak sepi guys ya, tapi kalau di malam hari biasanya ramai banget guys. Bisa sampai 60-70-an tuh lumayan lah untuk RP-annya. Wah. Tunggu. Wah, ada siapa nih? Waduh, kenapa, Pak? Diam. Buka. Waduh. Cabut ah. Oke guys, kita dibegal anjay. Cabut dulu guys. Emang bahaya nih kalau di kota sendirian dibegal. Wah, dikejar kita. Seru juga dikejar begal. Aduh, gua first time nih main di Cyber Voice dikejar begal anjir. Kocak pasti nih. Cuman dia lambat banget ya. Kita tunggu deh. Kita tantangin dia ya. Nah, itu dia tuh. Nah, sekarang kan motor Sanchez ini kan motor off-road ya guys ya. Jadi kita bisa ke sini. Baru udah lambat gua nah. Ngeri kali tuh guys orang-orang gitu. Oke, kita cabut ya. Oh iya, gua tahu nih tempat yang bagus. Ini pasti susah aja nih di daerah ini guys. Karena di dua orang pasti otomatis apa? Lambat ya. Mana nih begal ya. Anjir. Ini mode baru lah biasanya kita main apa RPN ketik ini voice guys. Ih, hampir siapa. Wah, udah kehilangan jejak nih ya. Begal macam apa itu, ngejar aja nggak bisa.
Nah, orangnya enggak tahu kan bingung. Begal macam apa itu kejar enggak bisa ya, ayalah. Tutor deh, iya. Mana nih orangnya nih? Begalnya hilang. Gagalkah ini kita? Masa kehilangan jejak begalnya, guys. Ya, agak seru ya dikejar begal, tapi wah, kita dikejar begal, guys. Dia udah ketemu gua nih. Dia Raffin Conti emang bangke lah. Jadi kita kayak nantang itu, guys. Wah, dia dua orang itu loh. Apakah kita sanggup melawannya, guys? Mana enak ya? Ambil isi di sini nih kayaknya. Ampun, Pak, Pak, ampun, Pak. Waduh. Kamu dapat senjata, kamu disuruh berhenti kok masih lari-larian. Iya, Pak, saya aku tadi mati. Nunggu orang, Pak. Jangan begal saya dong, Pak. Saya nggak ada uang, Pak. Miskin saya nih. Alah, nggak ada ngatangan. Ampun, Pak. Kabur aja lu. Nah, di sini kita langsung lawan. Kita langsung itu kita langsung sikat, guys. Kalau dibuang kayak gini aja jadi. Kamu jangan gitu. Nah, kita kalo siap-siap, guys. Aja. Kita siap-siap kita stop emot. Emang kamu ngapain tadi? Saya tadi lagi nunggu teman, Pak, ada bisnis kan. Biasalah anak muda, Pak. Bisnis-bisnis itu bisnis emang duit dari mana? Kalau lo gak punya duit. Dari dia, Pak. Saya kan cuma join aja gitu. Alah, bohong kamu. Saya periksa dulu ya kamu ya. Kamu kalau kedapatan ada duit, bakalan mati kamu. Eh, buset, dua orang anjir nembak. Ah, ini begal apa ini? Dua orang mati. Ya. Tutor ya, Dek ya. Dan kali jangan begal. Saya ini pemerintahan di sini yang siap melindungi kota. Ah, dah. Sehat-sehat ya, dua begal ya. Teguh kamu. Saya akan menepolkan aparat yang bisa menjebloskan kamu ke penjara. Ah, lawannya apa ini? Aduh, seru juga ya, tapi shout out pertama kali kita di Cyber Voice, mantap lah. Oke, terima kasih buat kalian ya. Kalau kalian suka konten ya gue main Cyber nih ya, kalian komen aja, guys, ramein aja. Sampai jumpa, guys, nanti kita lanjut lagi kalau rame kali.